Lama dah kot. Kalau tak update tentang telur ayam yang ada dalam inkubator ni. Tu dia. Pak Long masih menggunakan lampu ni. Pak Long rasa lampu ni pun okey, tak ada masalah. Sebab telur-telur yang ada dalam ni pun menetes macam biasa saja. Cek. Telur yang masih ada dalam ni adalah telur RIR. Pak Long masukkan juga. Ketegang, cek. Masukkan juga. Ni semua telur ni 17 hari bulan 6. Pak Long masuk 17 hari bulan 6. Pak Long masuk serentak. Dan ini tiga-tiga ni ada benih. Pak Long cuma nak tunggu pada 20. Eh bukan. Pak Long nak tunggu pada 7 hari bulan ataupun 8 hari bulan ni. Kok-kok dia menetas. Cek. Hak ni tak apalah satu hak ni, cek. Hai semua. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Cik-cik Pak Long, apa khabar? Terima kasih banyak-banyak kerana pemain tengok di channel Kebun Abah. Tak jemu-jemu, main tengok, main komen, main bagi pendapat. Sekurang-kurangnya, adalah video setiap malam yang apa tengok. Cik, dalam video-video yang lepas, Pak Long cerita tentang pokok-pokok yang ada di Kebun Pak Long. Termasuklah pokok cempedak. Dan ada juga buah cempedak yang dah keluar. Alhamdulillah. Apa kata hari ini, Pak Long twist sikit, kita selit sikit tentang anak-anak ayam, telur-telur yang masih ada dalam inkubator ni. Dan lepas ni Pak Long akan bawa hangpa pergi ke kebun, kita pergi sama-sama. Cek tu, tak habis cerita tadi, jom. Mai, kita sambung cerita tadi. India. Pak Long masih ada tiga anak ayam. Dan tiga anak ayam ni adalah dari ibu yang lain-lain lah Pak Long rasa. Yang ni, yang Pak Long pegang ni, yang ni. Ni adalah pemberian daripada apa sepupu Mak Long. Sepupu Mak Long bagi telur 2 biji. Dan jadi dua-dua. Hasekok warna macam gelap-gelap sikit. Ni hak ini nampak macam-macam meh-meh sikit lah yang ni. Ini kategori batik kot dia abang kat Palong hari tu. Manakala yang hitam ni pula. Hitam ni adalah anak si hitam lah. Anak si hitam yang ada di Kebun Abah tu. Tu. Yang putih ni. Anak si putih yang ada di Kebun Abah ni. Umur mereka ni pun tak sama, cik. Walaupun nampak macam segagan, tapi tak sama. Yang hitam ni dah berumur lebih daripada seminggu. Manakala yang putih ni umur seminggu. Yang ni lagi tua kot rasanya daripada yang hitam ni. Ataupun segagan macam tu saja. Tak apa, cik. Palung tak dalam ni dulu. Palung tak ada bekas. Bekas ada di kebun. Nanti kita buat balik bekas yang biasa Palung gunalah. Ni, cik. Telur. Telur ni pernah Palung cerita dalam episod yang lepas. Ni adalah telur-telur yang yang dihasilkan oleh anak-anak Arab. Kalau hangpa nak telur ni, hangpa mai hari Sabtu ni, mai ke Kebun Abah. InsyaAllah Pak Long ada pada hari Sabtu ni. Pak Long nak bagi percuma je ni telur hang sebelah sini ni. Ni, telur sebelah sini adalah telur percuma Pak Long nak bagi ke hangpa. Macam mana anak hasil dia? Anak hasil dia adalah anak ni, cik. Ni, anak yang warna hitam ni. Yang besar ni. Besar ni, cik. Ha. Anak yang warna hitam ni. Ni daripada telur tu lah. Telur tadi ni. Anak hitam ni dan anak putih ni. Dia tak jadi warna lain je. Sebab mak dia warna hitam, mak dia warna putih dan pak dia warna hitam. Pak dia warna putih. Manakala telur-telur ni pula, ni adalah telur lom yang brown yang Pak Long kahwinkan dengan RIR. Pak Long belum cuba lagi. Ni yang ni, yang ni. 2, 4, 6, 8. Belum cuba masuk dalam inkubator nanti. Lagi. Kalau Pak Long masuk, jadi anak untuk 8 ni, dia akan jadi anak back cross. Manakala 2 ni adalah telur RIR. Telur ni kecil. Kalau Pak Long masuk sekali dengan depan ni, dia akan dapat RIR original. Cik, minta maaf cik. Kalau hangpa nak minta Pak Long post, Pak Long tak dapatlah nak post. Tapi siapa main dulu ke Kebun Abah, adalah rezekinya Pak Long nak bagi yang tadi itulah. Yang keturunan anak Arab tu. Yang telur untuk RIR dengan telur back cross, Pak Long tak bagi. Hak back cross ni, hari tu Pak Long cakap, Pak Long berhajat nak jual dengan harga RM2 sebiji. Tapi buat masa ni, belum jual lagi. Pak Long nak test dulu, nak masuk dalam inkubator dulu. Kalau memang betul jadi anak, selepas anak tu umur seminggu, strong, kuat, barulah Pak Long boleh jual telur back cross. Okay, cik. Jom kita pergi ke kebun, cik. Kita cerita tentang ayam di sana pula. Jom.
Pak Long nak sampai ke kebun. Tumpuan cerita Pak Long untuk video kali ni adalah tentang anak-anak Arab ni. Cik tengok cik. Tak putih-putih telur. Alhamdulillah. Walaupun Pak Long bagi dedak kambing, tapi ada juga hasilnya. Anak mereka ni sebenarnya dah berumur 2 minggu lebih. Pak Long dah bagi dah anak-anak mereka ni kepada kawan-kawan Pak Long, bagi kat Kak Ayah. Ada juga telur-telur yang Pak Long bagi dekat apa Zara'i Channel. Itu semua antara hasil daripada Pak Long kurungkan 3 ekor ni. Sebenarnya 3 ekor ni adalah 3 beradik, cik. Semuanya ayam-ayam ni berasal dari Lomen Brown. Anak-anak Lomen Brown yang Pak Long kacukkan dengan ayam Arab. Mari kita lepas dulu, nanti kita cerita satu-satu lah. Ada hitam, ada juga putih. Anak yang hitam tadi itu adalah anak hitam ni. Yang putih tadi itu adalah tu, mak putih tu. Mai keluar. Om, oh, buka keluar tu kan, cik. Itu cik, Pak Long ada cerita dah tentang ayam-ayam ni. Ayam-ayam ni, dia body kecil, cik. Dia ikut kepada pak dia. Dulu pak dia, pak Arab. Pak Arab ni, dia body kecil tapi dia tahan lasak. Sebiji macam pak bapak ni. Ini. Lebih kurang macam ni saja. Tapi bapa Arab ni dia original lah. Dia mai daripada keturunan Arab yang betul. Tapi yang ni, mai Pak Long tunjuk lah. Yang ni. Yang bapa ni, ni adalah kacukan. Sebab tu body macam body Arab, tapi dia punya warna tu macam Lomen Brown jantan. Lomen Brown jantan warna ni, cik. Dia bukan warna brown macam yang tu. Dia yang ni memang manja lah dengan Pak Long. Tengok. Depa memang beranak ataupun menetas dalam inkubator Pak Long. Jadi Pak Long boleh ni. Ha tu. Oh marah ha, marah ha kalau pegang betina dia. Oh marah. Cek mai tengok telur, cek. Tolong bawa hangpa tengok telur. Telur ada dua jenis lah sebab daripada ibu yang berbeza. Ha ni satu ibu. Telur bulat-bulat ni. Ha satu ibu. Manakala yang bujuk ni satu ibu yang lain. Ada juga yang cakap kat Pak Long, kalau hak bujuk ni dia akan menghasilkan anak jantan, yang bulat ni anak betina. Pak Long tak pasti itu betul ke tak betul, tapi kalau telung RIR Pak Long yang dapat hari tu memang ram bujuk-bujuk semuanya dapat yang jantan. Tak apalah, itu Pak Long tak beranilah nak cakap macam mana jantan betina kan. Tapi ni kita dapat tengok warna yang sama daripada ibu yang sama. Yang ni dia bujuk. Memang nampak bujuk. Beza kan? Ha tu. Telur tak besar mana, cik? Besar telur ayam kampung saja. Tapi alhamdulillah lah bertelur hari-hari, bertelur hari-hari. Pak Long kutip dulu. Bukan apa, takutnya biar lama-lama dia makanlah pula. Ha ni telur ni lah yang Pak Long nak bagi free ke hangpa ni. Kalau hangpa mai ke kebun, kebetulan telur ni ada, Pak Long nak bagi free. Tapi dengan syarat hampa balik, jangan makan pula telur ni. Balik, ngeram. Dapatlah anak macam Pak Long tunjuk di awal tadi tu. Itu adalah anak daripada telur-telur ni. Hampa nak tengok tak? Dia punya bakal keturunan Arab dia tu main macam mana. Bila Pak Long hulur macam ni saja kan, dia macam berlawan-lawan-lawan macam tu. Tu. Tadi dia main rekam Pak Long. Oh, jangan main ni. Kalau hak ibu tu, dia dah nak macam ayam kampung. Pak Long lepas-lepaskan ni supaya dia dapat kutip apa semut-semut. Kok-kok ada anak-anak, ada menatang-menatang serangga, dia akan makan lah. Kalau nak mengharapkan dedak kambing tu saja, Pak Long rasa tak cukup nutrien dia. Sebab Pak Long memang bela sambil-sambil Pak Long lepas. Setiap kali Pak Long main kebun, Pak Long akan lepas mereka ni secara bergilir-gilir. Hak ni belum lepas lagi, kita lepas kat sana dulu. Tu tunggu gilir oh. Tunggu gila nak keluar. Sehari ya, cik ya. Kita tak boleh lepas sekali. Bila dah Pak Long buat cerita tentang ayam, episod-episod tentang ayam, tentulah Pak Long nak menjawab juga soalan-soalan yang berkaitan dengan ayam yang ditanya dalam episod-episod yang lepas. Kadang-kadang kita jawab kat situ, dia saja tahu, orang lain tak tahu. Cik, ada yang tanya Pak Long, betul ke Pak Long boleh bagi makan ayam telur ni, bagi makan apa? Dedak kambing. Betul ya?
Pak Long memang bagi makan dedak kambing lah. Dah berapa bulan dah bagi makan dedak kambing. Tapi dalam perhatian Pak Long, nampak gayanya macam ada sedikit penurunan lah. Penurunan pengeluaran telur, khususnya telur Romaine Brown. Dulu Romaine Brown ni dia memang sebiji sehari je. Sebiji keluar sehari, sebiji keluar sehari. Tapi bila dah 2 bulan ni taklah keluar hari-hari, tapi ada, masih ada. Pak Long buat macam tu sebab dedak telur tu terlalu mahal. Boleh dikatakan kalau satu minggu tu dulu 7 kali dia telur. Ini kalau macam ni satu minggu tu 5 kali lah. 5 kali dia telur. Dia tak kerap. Sama juga macam sana. Sana tu Pak Long tak tahulah, tak nampak pun perbezaan dia. Dia bertelur, bertelur, bertelur. Walaupun anak dia dah berumur 2 minggu lebih, dia masih bertelur, masih bertelur. Dia tak merajuk, cik. Ayam telur ni, dia bukan macam ayam kampung lain. Ayam kampung kalau kita ambil telur dia, orang tua-tua kata merajuk. Tak boleh, kena tinggal kat sebiji. Ni tak, cik. Hak ni apa kutip-kutip-kutip, ada saja. Lo ni, Pak Long duduk tengah tunggu. Ayam gajah dengan Light Success menghasilkan telur. Tak keluar lagi. Mungkin dia 5 bulan setengah ataupun 6 bulan dia boleh belum matang. Mungkin dia mencapai umur 6-7 bulan baru dia matang. Ataupun ada juga faktor dia sebab Pak Long bagi dedak kambing kan. Kalau kita pam dengan dedak penelur, mungkin juga dia bertelur lah. Kerja berkokok ya apa no. Itu Pak Long cerita dari segi penghasilan telur. Dulu ada telur. Telur RIR ni, Pak Long dah masukkan dalam incubator tadi tu kan. 4 biji. 4 biji, sebiji tu Pak Long tengok tak ada benih. Yang 3 lagi tu ada. InsyaAllah ada. Pak Long tak tahu daripada mana ibu dia. Tapi bapak dia antara 3 ekor ni lah. Pak Long dah asingkan. Bapak hak seekor tu ke sini, tinggal 2 ekor ni saja. Okay, cik. Lah ni tak ada telur. Dia macam telur dia terputus-putus dan telur ayam yang lain tu dia belum bertelur. Oh, susahlah nak cakap hari ni, cik. Pak Long cakap berbelit-belit lah hari ni. Hani pun tak bertelur lagi. Kita bela ayam ni dengan pelbagai tujuan. Ada orang bela ayam untuk nak mengkormosilkan, nak mendapat hasil, nak mendapat duit untuk dibelanjakan sebagai pendapatan. Ada orang bela ayam suka-suka. Ada orang bela ayam hanya untuk nak jual ke orang saja pun ada. Ada orang bela ayam nak menghiburkan hati dia. Pak Long ni tak tahulah kategori mana, tapi Pak Long suka bela ayam. Bila bela ayam sampai satu masa, kita semeleh lah. Ada orang bela ayam, tak boleh nak makan daging ayam. Takut nak semeleh, tak lalulah. Pak Long tak. Pak Long memang niat ni. Semua ni, kalau telur, Pak Long nak makan, Pak Long makan. Kalau Pak Long rasa nak semeleh, Pak Long semeleh. Macam tu. Dulu Pak Long pernah cakap kat hangpa kan. Kita ada yang menternak, ada juga yang memelihara. Menternak ni macam Pak Long. Ternak, makan. Memelihara tu macam Jenggo dengan Jenny. Kita pelihara dia, kawan dengan dia. Masuk, 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 masuk. Halim pula nak keluar, masuk. Okay, masuk. Siap. Malam dedak dia habis ni, RIR ni. Pak Long ambil pokok ketua ayam. Kebetulan pokok ketua ayam berkembang elok hujan ni. Pak Long tak bagi dedak, Pak Long bubuh ketua ayam saja. Hari ni baru nak bagi dedak. Mari keluar. Keluar. Tengok terpa mai sini. Depa ni seolah-olah dah tahu dah bila lepas depa akan main di sini. Di sini ada bekalan lah, bekalan dedak. Pak Long buh di situ untuk ayam gajah itu ni. Tu bakat duk berebut ni.
Oh, dia ni nampak tak ni? Nah. Ni ni ni. Nah 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 ni ni ni. Ni terbalik ni, balik ni. Ha. Ha tu. Ha tu, boleh sikit tu. Ni 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 ni. Tu. Tu. Ha, makan. Cik, ni bapak besar RIR, ni ibu Lomeng Brown. Ha, dua lagi terlepas keluar dah. Ada telur tak? Alhamdulillah ada telur, cik. Telur-telur ni Pak Long percaya dia ada ada benih lah. Dan anak yang dihasilkan daripada telur ni nanti dinamakan sebagai Back Cross. Di antara Lomeng Brown dengan RIR. Ambil. Pak Long mai ke kebun juga petang-petang walaupun kaki Pak Long ni masih sakit. Ini hari yang keberapa dah. Nampak macam dah surut sikit dah. Pak Long terpaksa lah pakai pembalut. Kemudian pakai stokin dan pergi beli sandal macam ni, cik. Minta maaf Pak Long tunjuk. Pak Long pakai macam ni. Pergi sekolah pun macam ni tak pakai. Tak dapat nak pakai kasut, tak dapat nak pakai boot. Nanti bila dah habis elok dah nanti, insyaAllah dah surut, dah bengkak. Dalam masa seminggu dua ni, barulah kita buat kerja yang lasak-lasak sikit. Buat masa ni, Pak Long hanya main ke kebun, tengok-tengok ayam, tengok-tengok pokok saja. Cik, video hari ini adalah untuk Pak Long ceritakan kepada empat semualah. Kita berkongsi apa yang berlaku di rumah Pak Long, dalam inkubator Pak Long. Alhamdulillah boleh dikatakan semua dah menetas. Yang tak menetas tu, telok-telok tu Pak Long dah buang awal. Ada yang menetas hidup, ada yang dah menetas hidup saat mati. Ada juga yang tak sempat menetas. Yang dah menetas semuanya Pak Long dah bagi kepada kawan-kawan Pak Long, anak-anak ayam tu. Cuma yang tiga ekor tu, siapa tak bagi? Sebab dia ada selang masa seminggu dengan yang besar tu. Kalau kita nak bagilah ni pada kawan Pak Long tu, mungkin ayam dia tu tidak segagan, tak sama umur, menyebabkan nanti hak ni akan dicederakan oleh yang tua tu. Pak Long rasa cukup dululah. Pak Long bervideo dengan apa, berkongsi rasa, berkongsi apa saja yang ada di kebun abah ni. Salam jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak lah. Apa mai tengok di channel kebun abah. Tak jemu-jemu. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.